What's up? Dari mana lu? Berburu jin. Oke, okay. Kita udah sampai di kampungnya teman kita, salah satu teman kita. Berburu jin. Iya. Nih jinnya nih, aku langsung lihat. Jadi gue lagi di Kuningan. Nih jin. Nah. Ini jin. Ini jin. Ini ngomong-ngomong di mana boy? Kuningan. Iya. Nggak tahu ya Kuningan mana ya. Jadi kita lagi touring, udah. Malam tadi jam 12 sampai, tapi gue lupa ngevlog, lupa ngerekam gimana tadi prepare-nya, terus perjalanan kesini gimana. Tak tahu, oh iya gue lupa, gue harusnya ngevlog. Adalah, nggak apa-apa ya. Yang penting kita udah sampai. Nah, gue tadi touring bawa ini, bawa Gatot. Gatot nih, alhamdulillah udah sampai, ada 3 motor, satu boncengan, 2 sendiri. Nah, seperti biasa, gua touring pakai jean, pakai denim. Nah, ini artikel baru, nama artikelnya artikel Mandalika. Nggak tahu, tadi gua lagi mandi. Sebenarnya belum ada namanya, tapi pas lagi dari mandi, namain apa ya artikelnya ya? Namain apa ya? Ya udahlah, gua ingat kata Mandalika, udah langsung aja. Artikel Mandalika berbobot atau beratnya 16,5 oz. Nah ini kita lihat ya, ini dia denimnya. Kenapa dibilang artikel baru? Karena ini arkuet baru, arkuet darah dan biru. Karena sebelumnya gue pakai arkuetnya NM Denim, brand kawan gue. Nah yang membedakan lagi kenapa dia baru, ini beda dari lainnya. Biasa brand-brand denim pakai rivet, tapi gue di kayak semacam bartek gitu. Interpatch-nya tetap memakai laken. Kenapa memakai laken bang? Harganya mahal tapi cuma pakai kertas. Ada alasannya bro. Ada apa namanya, pilihan tersendiri. Itu ya. Nanti dijelasin di Instastory. Kenapa nggak kulit? Yang kulit juga ada, cuman gue lebih suka memakai laken karena kayak brand-brand besar kayak Levi's atau brand Jepang lainnya banyak kan memakai laken atau kertas. Nah, gue seneng banget touring tuh pakai denim karena ketika kena angin tuh anget aja gitu, nggak dingin gitu kan. Terus kemarin pas udah mau nyampe rada-rada gerimis, terus akhirnya hujan, kita pakai jas hujan dulu minggir. Cuman gue nggak pakai jas hujan di bagian celana. Nah gue terabas aja bagian celananya dan dia lumayan basah sedikit, nggak apa-apalah. Nah karena gue sering duduk di motor, di sini lebih duluan fading tuh. Padahal gue pakai baru 2 atau 3 hari. Kayaknya belum nyampe seminggu gue pakai nih. Udah mulai biru-biru. Nah, ini sini gue biasa ngantongin kunci kos, kunci pintu. Nah, ini udah mulai biru-biru, ini biru-biru, udah mulai dekil. Terus ini komsi begini. Ini berarti 16,5 oz. Honeycombs-nya atau lipatannya itu lumayan besar-besar ya. Nah, satu lagi, ketika gue touring, ya bener-bener gue hajar gitu kan. Gak gue cuff. Biasa gue cuff nih, ini bekasnya. Tapi ini biarin gue stuck, biar roping efeknya cepet terbentuk. Nah ini bahannya selvet 16 oz, 16,5 oz, redline selvet. Ini basic, cakep banget. Nah ini bagian depannya. Nah, gue ngantong ini juga nih, AirPods. Oke. Bisa di sini ada kunci. Ada kunci. Nah, ini rivetnya. Ya kan? Dan detail selvet di coin pocketnya dibikin memanjang begini. Biasa kan di sini di ujung bikin memanjang. Lalu sebenarnya ini pakai sliding ya, lebih mudah saat dibuka, tapi ini satu artikel yang buat gue pakai, dibikinin pakai laurel, gak apa-apa lah. Nah kantongnya, ini gue size 29, kantongnya menggunakan hikori, tapi hikorinya ini yang enak, yang lembut deh. Ini kalau kalian udah punya atau udah order, kalau dipegang nih, ini lembut, padahal di selabi loh, jadi nyaman banget, gak kayak selabi-selabi pada umumnya yang kasar. Ini gak tau kenapa lembut. Nah ini bagian whiskernya. Nah ini
bagian whiskernya. Ini bagian lepetnya belum kelihatan, belum kebentuk. Nah, kemarin kotornya, gue lupa kena kuah kacang, kuah apa gitu. Nah, ini bagian bawahnya. Jadi kalau ada yang nanya, "Bang, lu kegiatan lu apa aja?" Ya paling touring, tapi gak setiap hari ya, gak setiap minggu. Sesekali ya touring, kirim orderan, packing-packing. Gue paksa lo pakai denim. Dan ini gue mau nge-break, gue mau ngejar sebelum puasa. Jadi kayak gimana? Soalnya ini bakal rilis pas sebelum puasa. Insya Allah udah rilis. Dan yang non-selfet-nya rilis pas puasa. Gitu ya. Nah, biasanya orang juga ada yang fotoin dari samping nih, tampak sampingnya. Asik pakai denim tuh asik. Apalagi pakai denim selvet. Cobain lah pakai selvet, biar tahu rasanya, biar tahu sensasinya. Enak kok. Kita lebih puas, lebih kayak senang gitu beli barang bagus dibanding yang 80 ribu sampai 100 ribu. Bukannya apa ya, offense ya, atau ngurusin apa produk orang. Cuman ini tips dari gua, sedikit rekomendasi. Daripada kalian punya celana banyak-banyak tapi fadingnya ya dibilang biasa aja, malah jelek, terus yang ada nyempit-nyempitin lemari kalian, yang akhirnya jadi sampah garment yang menumpuk. Jadi buat apa? Kayak gitu ya. Sambil nunggu teman-teman gue lagi pada mandi, kita mau ke kota nih, mau jalan-jalan lah. Pakai denim. Temen gue juga pada pakai denim. Nanti gue videoin keseruan selanjutnya. Oke, jangan lupa share video ini ke teman kalian yang main denim juga. Jangan lupa like, subscribe, yang penting tuh juga subscribe. Terus kalau ada iklan jangan skip, biar gue semangat bikin kontennya. Oke, jangan lupa juga follow Instagram gue, TikTok gue, namanya sama, Darah Den Biru. Nah, kalau ada yang mau bikin bang custom, di mana bisa klik Instagram gue, cek di bio, ada namanya DDB Custom. Atau bisa juga kalau nggak suka arcuetnya, pakai arcuetnya NM Denim atau Nail and Moon. Jadi gitu aja ya, sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Ini kayak kenal tapi bukan apa dia. Nah, apa ya? Kayak tiruannya. Nah. Nanti ini gue masukin vlog YouTube. Udah ulangin. Gak apa-apa, udah biarin aja. Kenapa? Ini kayak apa ya? Ini kayak gue kenal nih. Ini apa ya? Tapi coba lu lihat deh, kayak apa? Mirip tapi iya. Yeah. Tapi bukan petir satu doang. Satu doang. Biasanya kan bentuknya ada apa dua ya? Gitu, M gitu kan. Ini apa ya? Apa ya? Selpetnya bang, selpetnya. Hah? Bro, boleh di review nggak? Review aja ya. Nggak usah lah. Selpetnya dulu. Ini Echen ini. Echen. Keren. Ini rumputnya, BTW ini rumput kualitas FIFA ya. Nah, ini rumput. Kemarin Qatar latihan di sini kan. Banyak aksi loh. Rumput kualitas. Gimana es? Rundown hari ini apa es? Pertama kita mau sarapan dulu di kota ya kan. Yeah. Habis itu kita main ikan di Cibulan. Sore kita ngopi di Kalutungan alias di bawah gunung Cermin. Kita kedingin-dingin kan? Yoi. Oke. Siap. Nikmati keseruan. Oke, nikmati keseruan ya. Gantikan. Ini guys, kita mau jalan lagi nih. Ini suasana kampung apa ya namanya ya? Kayak di Kuningan lah. Gimana sih ini? Nah, gue bawa ini. Setia menemani kemanapun. Wah, di bawah nanjak di G5 masih narik coy. Suara ke helikopter. Bobok gitu. Salah. Tenang. Latihan. Wow. Yo. Kualitas FIFA ini. Ya, gitu-gitulah pokoknya. Banyak aksi ya. Jawa. Gimana? Apa? Ini denim Jawa namanya. Yo, denim Jawa. Petirnya satu, Zeus. Namanya Indra, panjangannya Indra Mayu. Ini Rens. Suara berat. Ayo, let's go. Kantongnya udah fading tuh. Non selfet padahal. Ya, yang penting dipakai ya. Ayo, let's go.